edukasi yang mereka dapat dari dalam rumah itu kan kadang-kadang suka gitu. Dari dalam rumah ya iya, ibu nyokap gue di rumah terus, bokap kerja seharian. Jadi dia juga maunya jadi kayak, ya udah kayak mama aja deh, jadi ibu rumah tangga. Itu menjadi sesuatu apa ya, jadi contoh yang... Terus perkawinan dilihat sebagai jawaban dari problem finansial. Iya. Itu kan gila loh, emangnya kita ngeliat jodoh terus ngeliat hore, dia adalah jawaban dari utang-utang keluarga kami. Masa gitu sih maksudnya? Oh iya. Kayaknya kesannya lu meninggalkan fakta bahwa lu sebagai manusia lu juga harus tetap bisa secara self-sufficient financially independent gitu loh, dengan usaha yang halal, dengan kemampuan yang Tuhan kasih, kita pasti punya potensi dan ya gak sih untuk bisa cukup gitu loh, bisa memberdaya diri sendiri. Bener. Gitu kan mulainya harus dari situ dulu, harus dari dalam diri kita dulu kan, gak mendadak. Kalau sekarang kan kebanyakan gitu, gue pengen keluar dari rumah jadi mau kawin. Nah, tapi banyak banget. Gue ngeliat anak-anak muda perempuan sekarang tuh ironisnya yang gue sebel dan gue miris adalah they spend so much time in their looks. Penampilan tuh kayak mudah-mudahan 4 jam tuh posting-posting Instagram, seakan-akan itu adalah jalan keluar hidup gua demi mendapatkan jodoh yang mumpuni secara finansial. Itu dulu kan eranya Kartini begitu. Iya, kan? Iya. Masuk pingitan itu begitu. Masuk situ lagi. Masuk sekarang. Pingitan tuh ternyata begitu. Anak muda tuh sekarang suka lupa itu bahwa kalau yang diposting itu penampilan lo, ya penampilan memang penampilan lo, tapi penampilan itu bukan diri lo. Iya. Diri kita tuh jauh lebih berdimensi dan lebih banyak lagi gitu peranannya dalam hidup ini daripada cuma yang kelihatan doang. If you touch this, ini Dian, bukan ini tangannya Dian, ini apa, ini mukanya Dian, tapi Diannya mana? Ini nggak bisa ditunjukkan pakai fisik, itu nggak bisa. Kehadiran Dian atau kehadiran siapapun itu benar-benar akan lebih berarti kalau merupakan sesuatu yang peranannya aktif dalam konteks sosialnya gitu loh. Kalau misalnya cuma posting-posting di media doang, itu semua artificial gitu loh. Perempuan-perempuan muda sekarang harus mulai mencintai dirinya lebih dari apapun. Yeah. Itu aja dulu deh. Itu dulu deh, baru nanti. Okay, you learn to love someone else, you learn to respect someone else. Respect yourself first, love yourself first. Tapi bener loh, Ti, semua itu ya, mencintai diri sendiri, memberikan peranan lebih aktif di sosial, semua itu hanya bisa dilakukan kalau dia punya wawasan yang mumpuni. Kalau misalnya dia lack of knowledge, undereducated, susah. Gak jalan buat otaknya. Jadi intinya tetap jawabannya apa? Edukasi. Edukasi. Pendidikan kan penting. Buka sih sebenarnya, ngebuka pemikiran mereka ya dengan apa? Dengan edukasi. Iya, dengan pendidikan, soalnya logika dasar kan jadi kebentuk. Iya. Jadi dia bisa punya cara pikir kritis gitu loh, untuk bisa mengadvokasi dirinya mau ada di mana sih di dunia ini tuh, relevansi dia di dunia ini tuh apa gitu. Ada kontribusi apa dia kemarin.